Minuman paling populer di Paris musim panas ini adalah spritz. Cara membuat minuman khas Italia ini sangat mudah. 3 bagian prosecco, 2 bagian bitters, dan 1 bagian soda, tentu saja dengan es. Media Prancis melaporkan penjualan Aperol meningkat. Penulis kuliner Lucile Escoro berkata, sebagian disebabkan oleh warna oranye yang menarik dan sebagian lagi ekonomi. Dalam mode koktail, spritz memiliki banyak keuntungan. Tidak mahal. Di Paris harga koktail berkisar, tergantung pada apakah Anda minum di bar setempat atau di tempat yang mahal, antara 10 dan 18 euro. Spritz selalu 3 atau 4 euro lebih murah dari koktail klasik. Warga Paris minum dekat kanal Saint-Martin. Berkata, spritz menyegarkan di cuaca panas. Tahun ini semua bar menyajikan, tidak hanya bar Italia. Ada juga kafe setempat yang menyajikan spritz seperti menyajikan mojito. Dan ini sangat nikmat ketika cuaca panas. Kelihatannya sedikit spritz dapat memberikan sedikit kesegaran di musim panas ini.